Kamu lihat aja sendiri ke depan. Mana gak ada apa-apa? Gak ada apa-apa? Iya. Emang kamu gak bisa lihat? Kamu buta apa? Eh, gak ada apa-apa. Eh, buset. Lihatnya ke sini dong, tuh. Wah. Video kali ini sangat berbeda dari video sebelumnya, guys. Karena kita mau kemana, ya? Biasalah. Ke gunung, buset. Ya guys, kita bakal naik gunung. Gunung ini tinggi banget ya, makanya kita melakukan persiapan nih. Kita udah siap-siapin semuanya di sini, makanan kita, pakaian kita, buat kita menginap di sana dan kita bakal mandi di sana 24 jam di gunung. Oh my god. 50 jam di gunung. Enggak, 24 jam aja, guys. Karena kita nanti bakalan nginep di sana, terus kita pulang. Dan sekarang ini udah sore ya, guys. Udah asar. Kita mau menuju ke lokasinya karena nanti kita naiknya malam, jadi kita nggak bisa sampai malam-malam nyampe sana. Takutnya yang ada kalau ketakutan dan kedinginan ya, guys. Kalau gitu, kalau sebenarnya lama-lama langsung aja kita lihat tuh ya. Takutnya keburu kemalaman, guys. Let's go. Met this pretty thing. Nice to meet you, mucho gusto. Jadi kita udah melakukan perjalanan yang cukup jauh juga ya guys, dan akhirnya kita sampai. Dan sekarang kita bakalan menuju ke puncak, tapi sebelum menuju ke puncak kita harus melewati beberapa tantangan dulu ya Lel ya. Oke, kalau gitu gak usah jangan lama-lama, kita harus naik ke gunung itu, tapi kita harus melewati tantangan yang ada di sini dulu guys. Oke, kalau gitu langsung aja let's go. Oke guys, jadi sebelum kita melewati puncak gunung, kita harus lewatin tantangan ini dulu guys. Oke, kalau gitu langsung aja kita lewatin, keburu malam guys. Yuk. Sekarang. Weh, tungguin dong. Aku juga mau ngebut, tapi tungguin aku. Keburu malam. Bisa guys, kita pasti bisa. Kita berhasil guys, cuma tantangannya nggak sampai di sini aja karena masih banyak tantangan-tantangan yang lain harus kita lewatin. Ayo guys, sebelum gelap guys, kita lanjut tantangannya. Sekarang kita masuk ke tantangan selanjutnya yaitu main inian guys ya. Oh my god. Farah harus mengikuti apa yang aku lakuin. Oke, siap? Oke, Rel, ikutin aku, Rel. Siap tuh. Gimana? Ikutin aku aja. Oke. Belum. Wah, jatuh lagi. Gak bisa guys, aku terlalu noob. Coba kita lihat Farel guys. Bisa. Berhasil guys. Oke guys, sekarang kita mau lewatin tantangan yang ini. Karena yang ini tuh kayunya beda guys. Soalnya yang tadi tuh kayunya begini. Begini guys. Lebih lebar ya. Iya. Ya udah kalau gitu sebelum malam kamu duluan, Rel. Kamu aja duluan. Aku duluan. Iya. Kenapa aku duluan? Ya kamu aja kan tadi aku udah duluan. Ya udah guys, kalau gitu aku duluan guys. Karena tadi Farah udah duluan ya. Oke, okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh agak sedikit sulit guys lebih ini. Wow. Ya. Bolan. Woi. Wah, bisa guys. Aku enggak tahu Farel bisa atau enggak. Bisa dong. Ya, paling cemen Farel. Paling noob guys. Ayo guys, kita harus melewati tantangan ini sebelum naik gunung. Lebih panjang dan lebih sulit guys. Jadi mau enggak mau harus kita lewatin. Farel bisa? Aman. Man. Wah, turun guys, guys. Itu lagi berhasil guys. Tinggal tunggu bareng. Ini gimana berhentinya? Aduh, sakit guys. Dikit lagi berhasil guys. Dikit lagi, oke. Okay. Kita berdua berhasil ya, Rel ya. Iya dong. Oke, okay, kalau gitu nggak usah banyak lama-lama, keburu malam. Kita let's go guys. Oke. Okay. Let's go. Aduh, capek banget. Apa? Farel, aku menemukan sesuatu. Bukan apa tuh, Kak Noris? Kamu lihat aja sendiri ke depan. Mana? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa? Iya. Emang kamu gak bisa lihat? Kamu buta apa? Gak ada apa-apa. Buset,
Lihatnya ke sini dong. Tuh. Wah, ada kolam berenang. Karena kita berenang ayo. Ayo kita berenang. Let's go. Ayo, ayo. Sabar dulu apa? Aku juga tahu karena ini kolam berenangnya udah depan kita, Rel. 1, 2, 3. Gimana, Rel? Mantep gak, Rel? Mantap. Mau naik gunung lagi nggak? Mau. Wah, nggak nyangka banget, guys. Sebelum kita ke gunung, kita menemukan hal-hal yang seperti ini, guys. Makanya kita berenang dulu. Ya udah kalau gitu, guys, ikutin kita terus. Kita bakal berenang dulu. Kita mau balapan berenang dulu, oke? Siap? Oke. Oke, guys, kita mau balapan berenang sama Farah. Kira-kira menang siapa nih? Yuk, kita lihat. 1, 2, 3. Wah, yang menang siapa? Farel. Wah, Farel tuh bisa ngebalap aku. Padahal aku yang ngajarin Farel. Kenapa Farel yang duluan? Licik banget. Aku terlalu gege, guys. Pasti kamu licik ya? Tidak. Oke, sekarang kita bakal balapan lagi tapi berbeda. Kalau tadi kan kayak bebas terserah mau ngapain ya. Sekarang yang ke belakang gini, Rel. Emang kamu bisa? Ya udah, ayo kita let's go. Pare lagi. Sampai kejedot. Sampai kejedot ya. Sampai kejedot, guys. Oke, sekarang kita bakal melakukan tantangan yang lain, guys. Ayo ikutin kita terus, guys. Aduh, guys, aku sakit banget, guys. Kejedot gara-gara terlalu semangat. Makanya lihat-lihat, Rel. Panoris. Apa? Kan tadi kamu ngasih tantangan ke aku. Iya. Sekarang aku lah yang ngasih tantangan. Ya udah boleh, apa tantangannya? Ayo ikutin. Kita lama-lama nyelam dan enggak boleh napas. Wong, ya iyalah nyelam enggak boleh napas. Kalau kamu napas dalam air, kamu memang mermaid. Saya enggak bisa lah. Dia punya insang. Ya udah, kamu punya insang ya? Enggak, tapi enggak boleh licik ya. Oke, okay, enggak boleh licik. Oke, okay, guys. Hitung ya siapa yang duluan nih. 1, 2, 3. Udah ini napas-napas kuproy, cok. Is the winner. Berarti aku menang, aku yang ngasih tantangan ke kamu ya. Rel, kamu tahu nggak kenapa kita bisa berenang di sini terus kolam berenangnya sepi? Kenapa? Pakai black card. Oke, guys, kalau gitu kita bakal ngelakuin hal-hal yang lain lagi, guys. Yuk ikutin kita terus, guys. Sekarang aku tantang Farel loncat yang paling bagus atau yang paling keren. Yang bisa menentukan keren atau enggaknya, komentar kalian, guys. Silakan terus di kolom komentar ya. Aku mau ngasih ucapan ke kalian, tapi nggak lewat mulut, mau tau?
duduk aja, tuh coy udah mau nyampe. Heng, heng, heng.